Menteri Luar Negeri Republik Indonesia memberikan motivasi kepada 36 calon ilmuwan cilik para finalis Kalbe Junior Scientist Awards. Menteri Luar Negeri menegaskan kepada 36 finalis tersebut untuk terus belajar, berkarya, dan turut menjadi problem solver dalam masyarakat. Selain itu, Menlu juga mendorong agar ilmuwan cilik ini terus memegang teguh budi baik dan menghormati keberagaman bangsa. Dalam pertemuan, Menlu menjelaskan terlebih dahulu sejarah Gedung Pancasila sebagai tempat bersejarah perumusan sila-sila Pancasila. Dalam audiensi yang dipandu oleh Shana Sak, Menlu Retno bercerita mengenai profesi diplomat yang sudah menjadi cita-cita beliau sejak kecil. Keberagaman itu adalah kekayaan. Bukan hal yang harus memisahkan kita. Suku di Indonesia banyak sekali. Agama di Indonesia banyak sekali. Tapi kita satu. Kita Indonesia. Dan anak-anak ini harus dengan bangga mengatakan, aku adalah Indonesia. Indonesia berarti beragam. Jadi anak-anak ini sudah pintar, sudah jempol. Satu lagi, dan saya yakin sudah ada tinggal di buku, jadilah anak Indonesia yang berbudi baik, menghormati perbedaan. Pemirsa, suasana audiensi dengan anak-anak ini bertambah menarik saat Menlu Retno memberikan pertanyaan kepada para finalis KJSA 2017 mengenai tokoh-tokoh pemimpin dunia yang terkenal. Beragam jawaban dan tanggapan datang dari anak-anak ini sehingga mengundang tawa dan keceriaan. Saya Stefan Jami undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.